Okay, kita kembali ke channel YouTube Selenter.Asia. Dan saya tengah berlatih bersama Rashid Ramlan dan juga Ilham Halami di Lita North Life Tourist Configuration menggunakan kereta lumba GT3. Rashid menggunakan Rough Track, Ilham menggunakan McLaren MP4. Rashid di depan saya dalam 1.8 saat dan Ilham 3.4 saat. Rashid menggunakan Logitech G27, Ilham menggunakan set Thrustmaster T500 dan saya menggunakan AcuForce. Jadi Ilham ada advantage sebab menggunakan triple screen, begitu juga saya, dan Rashid menggunakan single screen 40 inci lah. Dia track ni berharga $14. Langganan selama sebulan dalam $11. Kereta yang Asyik guna tu Rough Track harganya $11. Dan anda boleh join servis ni setelah mendapat lesen D dalam servis iRacing. Kita sekarang dalam mod pembelajaran, nak belajar track punya konfigurasi, penggunaan gear yang optimum, brake point. Sebab track ni menggunakan laser scan, jadi bumpiness dan suhu menyamai seperti di acara yang sebenar. Dan tiga-tiga pelumba ni menggunakan Unify VIP 5 Mac untuk join servis iRacing ni. Dan apa yang kita belajar di sini adalah racecraft, bagaimana nak meletakkan posisi kereta, braking, sebab track ni dicipta untuk kegunaan endurance 1 jam paling minima, ada sampai hingga mencecah 12 jam, ada yang menggunakan konsep 10 lap, 1 lap ni dalam 7 minit untuk GT3. Depan ni adalah leko paling susah, iaitu carousel. Gagal-gagal kat sini.
sebenarnya untuk memotong di kawasan sini agak susah. Depan dia placing kereta disebabkan semua kita adalah BOP ataupun balance of performance. Depan ni ada bump yang bahaya tu. Hilang kawalan sebentar tadi. Ya, itu kawasan nombor 2 yang bahaya juga. Ya, tamat satu pusingan. Agak saya racing lah. Undulation. IRAC dia macam mana juga. Dia mungkin cantik ataupun smooth, tapi air racing punya macam kita kat situ. Tapi aku tak nak ke sana, tu yang masa tak tahu. R factornya tu rembat daripada AC. Sebijik je AC. Alah, minyak aku habis. Ya, kejap reset. Rashid, kau dah 7 minit lah, dah okey dah. 30 saat improve lah. Aku nak follow si Ilham ni, nak ambil gambar Ben Aaron miapi di belakang. Cuba Ilham, cuba depan, aku nak follow ni, nak ambil gambar ni. Jangan tinggalkan aku jauh sangat, aku cameraman tau. Okay, go. Okay, Ilham, depan aku cepat. Okay, sorry. Tu depan kita, Ilham menggunakan McLaren MP4. Asyik memacu laju di hadapan. Nampak api kereta Ilham oh? Ha. McLaren, itu dia punya signature. Oh, api dia keluar. Lawa. Oh, nak pas tempat yang susah betul. Oh, accident lah.
Tekan reset sekali je, jangan lama-lama. Kau belakang aku kan? Ha. Ha. Ya, try full aku, aku buat full full speed, okey? Akhirnya balik pit lah, balik pit. Tak ada. Cuma McLaren je ada api. Tapi McLaren susah nak handle. Wah, kat situ kau laju lah. Ah, kat situ memang aku lost power, masa banyak. Angin. Ah, situ besar juga tu. Ah, kat situ exit ke power.
Come on, BMW. Aduh. Gila. Tak ada lah kerb. McLaren dengan kerb aku takut. Wah, ngeri-ngeri. Thank you, thank you. Esok kau lompat tak? Cantik-cantik. Masuk Top Gear ni. Tunggu Rashid. Semenit ke belakang. Apa tim Porsche ni? Tinggal Afai yang masuk ni lah. Bawa GT. Bawa GT. Kelas. Nanti bulan 5 tak silap masuk Mercedes dengan Audi. Bulan 3. Audi GT3 dengan Mercedes SLS GT3. Bulan 3 ni.